Oke, langsung berkali sama gue dan selamat datang di Hobo Tough Life. Ini game simulator juga, kita intinya menjadi anak pengemis lah, jadi pengemis gitu ya. Pokoknya ini simulator jadi pengemis. Gue sambil nunggu Trader Life Simulator ada update karena semuanya sudah kita penuhin, sudah kita belum kita beli semua sih, maksudnya gue nunggu next update yang big update itu loh, bikin lantai 2 di supermarketnya. So, kita main Hobo dulu nih simulator. Kalian kalau suka dengan game ini jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Diklik juga loncengnya biar lo dapat notif setiap gue upload video, oke. Nah, ya kalian ini yang mencari merchandise juga ada di description karena merchandise gue lagi diskon 50% ya. Jadi kurang lebih harganya cuma 80.000. Ini bisa online, weh. Coba ntar gue ajak Komipa deh. Guys. Coba ya, kita yang private dulu deh. Oh, siap. Wait. Siap. Oh, kenapa pala kita pusing katanya, sakit katanya. Ini langsung begini guys, game ya guys. Apa nih? Ini kayaknya anjing ada perk-perknya anjing. Kayaknya ini simulator yang kayak apa kalau yang kayak gini? Run simulator guys. Jadi ada quest-quest juga. Simulatornya bukan yang asal simulator bikin-bikin doang. Ada quest-quest di balik itu semua nih. Ya persis kayak Rans nih. Tuh ada perk-perknya. Dumb Rider ya. Open. Oh. Oh iki. Oh ini inventory gue cuk. Questnya apa? Gue disuruh apa nih? Escape. Game is still running. Oh, inventory. Anjing keren banget ini. Lah, ada attack gitu-gitu. Panjai. Oke, terus. Gak ada questnya kah, bang? Harus apakah aku, bang? Ini bisa dibuka semua, guys. Take all lah. Ada perknya, cu. Oh, itu. Itu kali kita ya, guys, ya. Stamina gue bisa habis nggak nih? Banyak barang nih. Sekarang kayak gini-gini dijual, anjir. Ih, tolk. Woi! Terus. Meisner. Heider, pencet apa sih? Cus. Oh. Meisner is my name. People say this is going to be a brutal one if you don't have a shelter. Oh. Kita harus bikin shelter sendiri guys ya. Oke. Okay. Oh, trustnya harus nambah ya. Oke. Okay. What are you doing is I make it myself, okay. There's coming, yep. Kita bisa mati kedinginan, guys. Okay. Live. Servus. Oh. Ini simulatornya simulator RPG nih. Ini cukup kompleks ya kayaknya. Persis keren simulator nih. Tau. Guys, pencet apa, cuk? Oh, P. K. J. Oh, J, guys. Nah, ini nih. Anjing. Ribet juga, guys. Wah, ini kalau sama Homim pasti bisa panjang nih. Ini gak sih? You feel like you have slept for 2 centuries at least. You might know something. Udah. Aduh. Carinya di mana, sialan? Gak ada peta apa-apa anjing. Gila kali ya. Gak ada clue-nya, cuk. Ada WC. Tuh. Park require anjing, gak bisa weh. Gak dikasih clue apa-apa nih guys, beneran dah. Kayak gitu aja udah, dilepas. Naik ke gue. Tuh udah gini aja.
Gak dikasih map, map. Oh ini. Oh itu cu, map cu, ada cow. Ah hai dek. Ayan. Tuh hilang cu. Kita disuruh ke situ guys ya. Tuh. Tanda X itu, tanda X tuh. Bener gak sih? Bener ya. Stamina gue mana itu 20 duit gue ya ceritanya ya. Lompatin, hap. Ah, shit, meh. Gak nyampe, cuy. Eh, bisa dibuka nih. Lumayan, cuy. Semua kita ambilin ya. Pasti ada fungsinya, guys. Barang-barang kayak gitu, guys. Woi. Tidur dulu. Kita disuruh masuk ke kota orang, guys. Anjing. Aduh. Semua butuh perk-perkan nih. Ke sini bener kan? Oke. Okay. Aneh. Sambil cari-cari barang tetap guys ya. Woi. Apa? Ya super deal. Ih. Anjing. Penjara gue nyet. Nyet yang bener aja deh. Anjing. Alah siap. Di penjara gini gue. Wah ini sih bener-bener grinding nih game ini. RPG banget nih. Wah. Ini berapa? Ini waktunya kan nih? Wah. Simulatornya nih lebih seru on rame-rame nih guys. Kalau sendiri nih kurang seru nih berarti nih. Ini RPG banget. Ada status-statusnya. Nah, udah nih. Belum. Cek lagi. Ini enggak sih, guys? Aduh, terlalu dingin katanya, guys. Udah jauh lagi jadinya anjing. Nah, kita samperin tujuan dulu nih, jangan ngapa-ngapain dulu dia. Mati nanti anjing. Gak bisa deh. Kita gak punya apa-apa sialan. Udah kita fokus dulu guys. Ke tujuannya, gue pengen tahu dulu nih guys. Ini tuh di Steam tuh bagus banget ini reviewnya guys. Very 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 positive. Reviewnya very very positive. Apa ini? Alah. Besi. Sama kayak itu ya. Di streamer lain pada kayak gitu ya, ngambil-ngambil tong sampah ya. Di belakang sini anjay. Tempatnya. Kita buka lihat dulu guys. Your moral is broken, anjing. Ini moral kita broken, guys. Itu jadi orang gila, dong. Ini sulit loh, ini simulatornya sulit ini, guys, menurut gua. Bukan yang sekedar simulator doang, ya. Harus harus rame-rame nih kalau kayak gini. Tuh ini gede banget masalahnya. Grinding parah, anjing. Jadi gembel bareng itu loh aturan lo kita. Gua Bambang Akyong nih ya, coba ya. Harusnya sih begitu cara mainnya nih, lebih cool nih. Lu kesini nih katanya. Ada apa nih di sini nih? Ah. Cuk, ini udah sampai, cuk. Lah, siap. Nah, itu unlock. Lah, siap. Apa sih maksudnya? Ah, anjing. Kill. Oh gitu. Anjing.
Oke, paham gua. Gua mulai paham deh. Enter tol. Ah. Kita langsung cepetin aja deh ya, pilihan cuma satu juga. Can you spare a coin or two? Yeah, this is private lot. Yeah. Itu cara mencurinya, guys. Tadi gua dapat berarti celana ini ya. Cold resistance-nya berapa? 2. 1. Oke lah. Nah. Tadi gua dapat apa lagi ini ya? Enggak ya. Gua udah bisa lockpick ini caranya gitu ternyata, guys. Terus gua disuruh apa lagi? Apa sih? Ngobrol sama siapa ini gue? Anton adanya nih. Kan kayaknya cuma satu orang pilihannya, cu. Anton doang, anjir. Oh, ini ya? Ini kali ya? Bro. Aneh banget ini. Mana ya? Quest. Kan anjim. Ada. Ini lagi aja, bos. Patah, cuk. Ada patah lagi. Ah. Anjing, mulai jago gini gue mencuri, anjing. Lockpicking gue udah plus 30, cuk. Moral minus 3, iya. Bodoh amat, bos. Kan lihat gue kan? Aha. Seharusnya gue di sini nih. Tempat gue nih dalam sini ya. Gimana nih sih nyet? Apa di bawah sini ya? Oh ini. Shelter behind the shopping center. Oh, ini tempat gue, cuy. Aduh, ada orang ya. Start building. Hide out. Show list of. Ya, ini tempat. Oke. Switch source. Close. Stop editing. Hide out setup. Oh, ini jadi tempat gue, guys. Anjay banget. Tapi gue harus. Duh. Pada ya. Tapi gue harus ini, guys. Oh, bisa crafting. Oh. Wah, bagus sih sebenarnya game-nya, guys. Bener bagus ini game-nya, guys. Tuh, kita bisa crafting-craftingan. Jadi kayak Minecraft. Ya, kayak game-game survival aja gitu. Bukan ke ya, simulator survival ya. Ini kita bisa dismantle terus dapat si junk ini nih. Nah, dari junk ini kita bisa dapetin bikin gini-ginian ya, guys. Contoh kita mau bikin baju. Tuh, kita bikin ini deh. Tuh. Ya, gue udah mulai paham. Yes. Oh, kita bisa ke bawah situ, guys. Bisa ke apa? Selokan, bisa ke selokan. Kita harus mulai sering-sering mencuri kalau gitu nih. What? Nice. Wow. Ada teman kita, guys. Oh shit, manager anjing. Oh. Kita salaman. Ah, that's them. Okay. RPS. Actually wonder okay. Quest Abdul, kita dapat quest lagi ya. Minecraft system okay. Kita ketemu teman baru kita, guys. Dia ada di bawah sini, cu. Aduh, ada orang lagi. Ini medium nih, guys ya.
Ya nggak ya? Alah. Mantep banget, anjing. Jago banget gue. Mantap. Mantap. Ini boleh semuanya nih. Ini semua boleh dibuka gini. Udah dong. Gue unlock lagi. Gue jago banget anjing. Ah, patah. Terus masih dikit anjing barang-barang kita. Ini kita tuh bertahan hidup kan, ini survival banget anjir. Bener-bener intinya tuh bertahan hidup, bangun base lu sebagus mungkin. Ini sebenarnya kalau main rame-rame lebih seru sih menurut gue. Enggak sih, kita soalnya harus crafting guys masalahnya guys. Sumpah. Nah, kita harus crafting di sini. Gue punya ini kan, ini bisa jadi kali 3 kali si apa nih namanya ya? 3 kali apa tuh namanya? Ya gambar itulah ya, bisa bikin ini nih. Tuh. Ini apa? Headphone. Ini bisa, nah bikin bandage juga. Ini masalahnya ini crafting harus level 4. Nah ini bisa nih bandage. Menarik sih survival gini, ntar deh coba gue ajakin hobi empat. Ini bagus sih sebenarnya. Udah kalau sendiri ini agak membosankan karena ya mungkin questnya juga kita masih bingung kalau misalnya sendiri guys ya. Jadi misalnya apa questnya? J. Oke, kita harus disuruh kesini lagi nih guys. Tuh. Coba deh ini video perkenalan game ini dulu. Besok semoga Homipa udah main game ini guys. Gue pengen ajakin nih. Ini kalau rame-rame seru guys, oke? Ini video tutup sini dulu guys. Ini gue coba ajak Homipa sekarang juga nih. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Komen di bawah menurut kalian game-nya kayak gimana guys. Single player atau multiplayer? Coba komen di bawah. Sampai berjumpa di video selanjutnya guys. SS Koji signing out. Bye-bye.